Oke, jumpa lagi bersama Ulul MC. Nah, kali ini saya mau main guys ya, menggunakan combo commander yang sangat santuy dan gampang banget ya guys ya untuk dimainkan, yaitu commander Fanny skill 1. Cukup mudah guys. Oke, langsung saja kita ke gameplaynya. Gimana cara mainnya? Seperti ini. Tonton sampai habis guys ya. Nah, skill satunya Fanny ini adalah kita cuman disuruh untuk mencari tumbal ya. Tumbalnya itu cukup satu hero launcher saja guys ya. Dan di sini ada Martis guys ya, tumbalnya adalah Martis. Nah, ketika Martis tumbalnya dilengkapi, nanti kita dapat memberikan satu hero di tempat launcher ini guys ya. Nah, dan itu akan bergabung secara langsung nambahin hero kita ya ke dalam pertandingan. Tetapi sayangnya di sini berbeda dengan skill 3-nya Fanny. Nah, dan ini nggak nambahin sinergi apapun guys ya. Jadi kosongan aja gitu masukin hero seperti itu guys ya. Nah, gimana cara mainnya? Lihat aja guys ya sampai akhir. Oke, di sini mau sepertinya arahnya mau ke ini guys ya, apa namanya, elementalis aja kali ya. Enak kayak main elementalis guys ya. Oke, kita lihat apakah di sini bisa menang. Sepertinya belum bisa ya, jadi mainnya santai aja guys ya, nggak perlu susah-susah ngurusin pasif dari commander ya. Ini otomatis kalau tumbal kita udah dapet guys ya. Oke, tapi sayangnya kita belum dapet ya. Kemungkinan selain ini. Waduh, belum juga guys ya. Apakah kita harus ngerol aja guys biar dapetin Martis ini, karena hero Martis cepet kok. Ya, ngerol aja guys. Oke, nah ini dia ya tumbalnya, kita bisa masukin. Nah, seperti ini guys ya. Nah, kita bisa ambil Angela. Dan seperti ini kita masukin ini. Oke, seperti ini aja dulu guys ya, sambil nambung interest ya. Nah, begitu guys ya. Nah, hero yang dimasukkan oleh Fanny ini, dan dia akan mendapatkan tambahan 30% HP guys ya. Hanya hero itu aja guys ya, tambahan. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup mudah guys ya untuk skill pasif skill satunya Fanny ini ya. Cuman taruh aja ke tempat launcher satu hero, hero apapun bebas ya, sesuka hati kita guys ya. Dan itu akan menambahkan hero-hero tambah hero di pertandingan kita ya, tim kita ya. Oke, seperti ini boleh kita, nah, karena kita mau main elementalis ya, tampilin. Oke, ada kaja, tapi tahan dulu ya. Di sini interest 20 lumayan guys. Oke, tahan dulu ya, sabar ya. Udah ya, keuntungannya Fanny skill 1 ya, kita ya nambah slot tambahan aja guys ya, secara jadi musuh masih pada level 4 misalkan ya, kita udah level 5 guys ya. Hitungannya ya walaupun masih level 4, tapi kan kita dapat tambahan satu hero ya, walaupun kerugiannya tidak ditambahkan sinerginya guys ya, jadi kosongan aja hero, mentahan aja ya. Oke, jebret jebret. Nah, bisa menang ya di sini. Oke, aman. Good. Nah, ini nambah interest ya, lumayan ya. Ini kemungkinan dapat 7 ya. Kalau nggak salah 7 kalau di awal-awal ini ya. Nah, 10 deng. 10 salah guys. 10. Oke, lumayan. Nah, di sini banyak banget ya item magicnya. Waduh, winter diambil, ada buku diambil juga guys ya. Aduh, diambil semua guys. Sisa apa nih, lemort? Wah, kita ambil lemort aja kali ya. Nah, bisa kita ambil lemortnya. Mungkin kita bisa aktifkan ini ya, apa sih namanya, dari cuan-cuan dulu ya kalau dapet ya. Norton. Tapi lumayan guys, kalau ada apa namanya, ada
Hero Gold 4 ini cukup membantu ya di early game ya, walaupun masih bintang 1. Nah, di sini Angela kita dapat tambahan sinergi weapon master ya. Jadi aktif nih guys ya weapon masternya, ditambah dari Leomord ya. Leomord. Oke, tahan dulu guys. Kita sambil nabung aja ya di 20 interest. Dan itu cukup membantu kita untuk level up cepat ya. Nah, karena semakin cepat level up ya, semakin banyak hero yang bisa kita tempatkan di dalam pertandingan, dan itu akan memudahkan kita untuk memenangkan pertandingan ya guys ya. Dan ini combo vanish skill saat ini cukup mudah banget ya, simple, nggak perlu mikir guys ya, udah main aja guys dan pertahankan interest aja, udah pertahan interest, habis itu up level sampai max level ya udah, sambil fokus ke hero-hero yang mau kita gunakan ya di sini ya guys ya. Nah, ada ini Silvana guys, kita bisa aktifkan juga ya, ambil aja dulu guys. Oke, ini Joy bisa kita ambil. Nah, kita masukin dulu. Sabar dulu guys, kita bisa gini. Nah, aktif ya cuan-cuan tambahan kita, atau Joy aja deh, kita masukin Joy aja di sini buat hero tambahannya. Oke, sabar ya, tahan. Setelah ini kita naikin level ya. Oke, santai dulu guys, kita masih menyala bung ya, masih cukup kuat kita ya, sambil menabung. Oke, jebret Leomord. Oke, nah itu tak bilang tadi cukup membantu kalau kita dapat hero gold 4 ya di early game ini ya, karena cukup kuat guys ya untuk damage yang dia berikan ya, apalagi di ini kita dapat langsung dapat bintang 2 ya, yaitu kayak agak susah juga guys. Oke, santai ya. Nah, setelah ini baru kita naikin levelnya ya, up level nanti mungkin setelah. Oke, bentar, sebelum itu kita pilih ada rock solid guys, gold attack kah? Premium clan, rock solid nggak usah ya, atau gold attack aja guys, karena kita bermain di 20 interest. Nah, semakin kan kalau gold attack tuh dia kalau kita ada 20 gold nanti ada tambahan ya, tambahan damage yang lumayan ya, lumayan sakit ya. Oke, dan di sini kita main simple, main aman, dah nabung aja terus guys main ya, nanti tinggal up levelnya nanti di level 8 atau 9 ya guys ya. Level 8 pun sudah bisa banyak hero-hero gold 4 muncul ya, gold 4 atau gold 5 pun udah muncul ya, walaupun masih dikit ya. Oke, begini dulu kita lihat. Nah, up level di sini. Santai. Ini bila bisa kali ya. Kita ambil dulu. Masukkan apa guys? Sidor apa? 4. Begini. Idora lagi. Sebentar. Udah ya, gini dulu guys ya, tahan dulu. Nah, kita amankan Derot, mungkin kita bisa lari ke Prince ya kalau bisa ya, tapi ya kita lihat situasi aja guys, pengkondisian aja guys ya mainnya ya, santai-santai aja. Oh, gold kita banyak ya di sini ya, jebret, dan damage kita ditambah dari gold attack tadi. Yang penting gold kita di angka 20 ya, 20 ataupun lebih ya. Oke, di sini masih bisa menang ya. Gila nggak tuh guys ya? Main panis skill 1 santai aja guys ya, nggak perlu gimana-gimana, nggak usah banyak mikir. Dan ya intinya menabung sambil up level, cepet-cepetin up level. Dan itu terbilang cukup mudah ya, untuk main nge-push rank pun cukup mudah ya. Oke, begini ya. Kita up level di sini nggak apa-apa. Ntar dulu, kita lihat dulu bentar. Tapi semuanya masih level 6 guys. Apakah kita tahan dulu ya? Tahan dulu nggak guys menurut kalian? Oke, tahan dulu kali ya. Tahan dulu guys ya, karena
Musuh pun masih level 6 ya. Santai dulu guys, karena lumayan guys 30 gold dibuang. Waduh, ada link ternyata guys ya. Jembret jembret. Oke, ulti Eudora. Nah, langsung tewas guys. Waduh, Lancelotnya guys ya cukup sakit di sini. Oke, Leomord masih bintang 1, Bung. Dan belum ada item yang memadai, Bung. Sepertinya kita kalah di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, mungkin kita langsung up level aja kali ya setelah ini. Jebret. Oke, 80 kita ya, tinggal 80. Tahan dulu guys, cuan. Nah, kan nambah 10 gold. Nah, kan lumayan guys ya, setiap match tuh nambah 10 gold. Ditambah dari, nah, blessingnya apa nih guys? Duh, aspiran guys, blessingnya enggak. Ini yang enggak elementalis guys. Oke, enggak apa-apa. Up level ya. Karena udah cukup sakit nih musuhnya nih. Up level ya? Up level enggak guys menurut kalian? Nah, up level aja lah. Oke, nah kita aktif natur. Natur lagi. Masih namanya Kadia ya. Mungkin kita bisa arah ke Prince ya guys ya. Bisa kali ya ke Prince. Tinggal cari apa namanya, hero Moskow-nya. Moskow. Kita bisa aktifkan Maxman-nya jadi 2. Nanti daerah pun bisa masuk ya. Gini aja guys, simple ya. Jebret. Nice. Nice, oke. Mantap. Cuan kita masih banyak, level kita udah 7. 7 ditambah pasif dari Fanny yang nambahin satu hero guys yang ditempatkan di hero launcher ya. Jadi 8 ya hero kita ya. Hilang gitu guys. Guys. Oke, mudah-mudahan di sini dapat item yang cukup bagus ya, ada ele guys ya. Diambil pasti ya, pasti diambil coy. Ini aja kali ya si Albert. Diambil juga coy, ini aja deh. Waduh. Oke lah, gak apa-apa. Nah. Kita tinggal cari hero Moskov kali ya, kalau dapat ya. Oke, sabar dulu. Apakah kita ngerol aja kali ya? Le. Ini ada 15%. Oke. Lemot. Angela. Gak ada lagi coy. Nah, Angela jadiin aja deh langsung. Bintang 3. Oke, gini dulu ya guys ya. Cuan kita masih banyak ya. Cukup aman ya. Ditambah Hero Norton nambahin 2 gold ya setiap pertandingan. Nah, jebret. Leomord. Nah, ayo dong bertahan, jangan mati dulu. Aduh, ada Brody cok itu cok. Aduh, Brody-nya cukup sakit ya Bung, walaupun masih bintang 1 ya. Oke. Wish. Aduh. Ulti. Bus. Aduh, belum bisa menang guys. Oke, nggak apa-apa guys ya, nggak masalah di sini. Santai. Apakah kita langsung up level aja ya guys? Tapi sayang guys, kita soalnya tadi ngambil gold attack guys. Kalau kita up level ya otomatis gold kita ya tinggal 20, tinggal di bawah 20 ya. Tahan dulu one one LA ya guys ya, kita ini jadiin ada Moskov guys. Aduh, tahan lagi. Aduh, nggak ada yang bagus cok. Oke, telat coy. Gimana guys, tak buang aja lah kajaknya ya. Kajak dibuang dulu, kita bisa. Nah, ini tak buang dulu. Jadi oke, nice. Bertahan ya, masih bisa ya. Oke. Terbang. Oke. Bisa menang ya, masih bisa menang guys ya. Duit kita masih banyak. Hero di pertandingan kita itu ada 8 hero guys ya sekali bertanding di level 7. Nice.
ada Sinpouch. Sinpouch gak, enggak ya. Ocean Treasure aja kali, atau enggak juga ya. Ini aja ya. Tech Speed kali ya. Storm Stance. Tapi tahan dulu guys. Kita lihat dulu. Jilong, ada Jilong. Oke, tahan ya. Mungkin habis ini kita up level kali ya. Biar kita jadikan apa namanya, prince-nya ya. Biar nambahin life steal ya. Life steal di sinergi 6, attack speed tuh di sinergi 8 kalau mau pakai combo prince ya. Oke, di sini ada Rose Gold atau Concert Energi ya. Rose Gold aja deh. Rose Gold apa? Glowing Wand. Oke, begini. Nah, sabar dulu ya. Kita up level ya setelah ini ya. Santai, santai, santai. Kita mendominasi pertandingan karena banyaknya hero guys ya. Ini kita ambil di budget aja guys. Lalu dipikir-pikir di budget aja biar cepet ya. Up levelnya, oke, Akai. Terjadiin juga tuh Akai itu bintang 3 ya. 1-1. Nice. Nice. Ayo. Aduh, nggak keluar-keluar coy. Oke. Oke, nanti dulu ya up levelnya bintang 3 dulu. Oke, seperti ini. Santai dulu guys, habis ini mungkin ya. Sabar, sabar. Karena sayang juga guys, kalau dipikir-pikir kalau kita up level, nah gold tank-nya nggak akan berguna guys ya, karena gold kita di bawah 20 otomatis guys ya, kalau kita up level sekarang. Santai dulu guys, kita one-on kita di sini masih aman ya. One-one elementalis guys ya. Oke, kita masih bisa menang guys ya. Santai-santai. Kita lihat yang di bawah mati tuh. Nah, tinggal sisa berapa orang nih? 6 orang guys. Waduh. Apa ya yang kita mau tak ganti guys? Sabar dulu ya, santai dulu, tahan dulu. Begini po. Nah ini pun iyalah, gini aja lah guys ya, langsung aja ya prince. Nah ini guys ya, 8 sinergi itu komplit guys ya, nambahin life steal dan juga nambahin attack speednya. Dah, dan ini pun masih bisa 20 ya, di interest 20. Dan gold attack kita pun menambahkan damage juga guys ya. Gimana menurut kalian guys? Combo yang paling simple ya, dan menurut saya oke guys ya, Vanish Glass 1 ya. Walaupun masih banyak kekurangannya guys ya. Oke, tapi nggak masalah. Jebret, 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 jebret. Terbang. Aduh, ada lele cok. Terbang dulu sekali, terbang. Aduh, mati ya guys ya. Wah, antisipasi di lelenya guys ya. Kita harus dapat winter mungkin ya. Kalau dapat winter kita ambil. Tapi santai dulu. Ruby diambil gak ya? Gak apa-apa diambil. Ada Fanny guys. Tapi kalau Fanny, kita mau jadiin WM-nya guys, 4 WM ya. Oke, gini, gini, atur posisi dulu. Lihat dulu. Gila guys ya, kita level 8, 8 hero ditambah 1 hero tambahan. Tadi kita ada 9 hero guys ya. Kalau udah full level, kita ada 11 hero sendirian ya guys ya. Oke, ini mungkin kita pindahin. Aduh, nah begini ya. Oke, aduh. Masih ada link ternyata guys ya. Lalu kita tempatin aja tuh situ ya, apa namanya, si Akai ya. Tapi nantilah habis ini guys ya. Jebra, 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 lihat atas speednya. Nah, dan enaknya Prince itu guys, dia nambahinnya bukan hanya untuk hero Prince ya, tapi seluruh hero tim kita ya, itu akan ditambahkan ya attack speed dan life steal-nya guys ya. Nah, seperti ini. Kan ada winter. Kalau enggak slot. Winter, winter, slot, winter, winter aja guys. Saya buat antisipasi ada lele tadi guys ya, buat kita masukin ke 1-1
biar nggak langsung mati. Nah, seperti itu. Oke, ada Layla, tapi kayaknya enggak ya. Kita cuman mau nambahin WM aja sih, guys. Di sini begini, po. Kalau ini enggak jadi, cok, cuman 6. Aduh, tahan deh, tahan dulu ya. Tong roll dulu deh. Nah, ini jadi dulu. Oke, oke, Wanwan mungkin tak jadiin aja kali ya. Bintang 3 kalau bisa. Oke, sampai 20 inter saja, guys. Nah, oke. Hup. Habis ini baru. Aduh, kok kita ambil ya? Buang aja deh ini si Ruby-nya, lama soalnya, cok. Oke, jebret. Oke, Wanwan masih bisa. Aduh. Ulti dulu. Nice. Nice. Ulti Wanwan. Nah, gitu loh, guys ya. Mati tuh, guys, Brody-nya, guys. Mantap, mantap. Hurry up, surrender, guys. Mantap, mantap. Tinggal 3 orang, guys ya. Tinggal 3 orang. Wanwan dapat Wanwan lagi. Udah, kita fokus mau cepetin ke Wanwan ya, biar bintang 3 nih, guys. Tahan, tahan. Kita pindahan ke sini karena ada link, guys. Ada link ya. Oke. Roll dulu kali ya. Tuh, tahan. Roll dulu. Mana nih Wanwan, guys ya? Mana Wanwan? Waduh, tahan lah, guys. Mungkin kita bisa jadiin sinergi ya. 9 sinergi dari masukin si Gwyn ya, kalau kita bisa ya. Oke. Nah, terbang dulu yuk. Yuk. Nice, nice, nice. Aduh, masih bisa menang ya. Yang di bawah kita lihat tuh, menang juga kita, guys ya. Super tunggu apa tuh, berapa tuh, guys? Anjay, enggak tuh, guys ya. Mantap, 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 mantap. Cuman kita banyak sekali, Bung, nggak bisa habis ini, guys. Gwyn dah jadi bintang 2. Wanwan, mana nih Wanwan yang nggak keluar-keluar, coy? Baru oke. Kabar Moskov. Yo. 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 Oke, bintang 3, cok. Anjay, enggak tuh, guys. Loh, ya kita bintang 3. Oke, bintang 3, Angela bintang 3. Tinggal Wanwan, guys. Kita mau jadiin Wanwan ya, tapi tahan dulu. Tetap di interest 20, guys, ya. Bermain santai, guys. Enak kan, guys, combo Fanny ini cukup mudah, simple ya. Kita yang penting dapat Norton ya, karena buat nabung juga hero Norton ini ya. Nah, mantap. Oke, ada si Halbert ya. Kita ambil si Halbert, ini Winter lagi buat Wanwan, guys. Oke, ayo Wanwan, ayo kasih Muntun. Muntun, ayo, mana Wanwan? Muntun, Moskov jadi Muntun. Muntun, Muntun, Muntun. Astagfirullahaladzim, gak keluar-keluar, coy. Kita tuker dulu si Albert. Ini kali ya. Tahan, tahan, guys. Sabar, sabar. Gini di sini. Oke. Gini dulu ya, untuk sementara. Waduh, super tunggu. Jebret, jebret. Wanwan kita langsung diincer, guys, ternyata. Tenang, bisa terbang sekali. Jebret, 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 jebret. Masih bisa menang, guys, ya. Gila nggak tuh, guys. Surrender, surrender, surrender. Wah, telat, guys. Oke, good job. Tinggal duel ya, guys, ya. Lawan si Ling Ling ini ya. Ling duel ya. Ayo, guys, kita cepet-cepet nih. Wanwan, guys. Jadiin Wanwan bintang 3 biar jadi nih, guys. Wanwan elementalis bintang 3 ya. Dan prince. Gila, guys, Wanwan prince. Anjay, coy, jadi juga, guys. Ya udah, nah. Ini udah enak banget ya. Kita nih tuker kali ya. Masih Winter biar gak gampang mati. Tar, tar. Tak giniin. Nah,
makan tuh si Akai. Anjay gitu guys. Aduh, aturan tak kasih itu tadi. Biar bintang si apa namanya, bintang lancinya berkurang langsung guys ya. Mungkin habis ini ya. Habis ini guys, habis ini guys. Cepet 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 cepet. Oke. Terbang. Cepet 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 cepet. Anjay gak tuh guys. Lagi. Anjay, jangan mati dulu cok. Nah, nge-es kan. Itulah guys, kegunaan winter ya guys ya. Enak banget winter tuh guys ya. Pokoknya ambil ya, kalau ada winter ambil aja guys, amankan guys ya. Nah, seperti itu guys ya, kita up level aja guys. Queen kita jadi 9 sinergi guys ya. Oke, combo Fanny skill 1, Prince 9 sinergi, Bung. Nah, ini kita taruh sini dan gini dulu guys. Biar ngincernya, biar ngincer si Akil lah, biarin. Nah, ini tapi nah, star levelnya nah tak taruh di direct biar lanjutnya langsung jadi bintang 2 guys ya, berkurang ya. Nah, gini guys ya, gimana menurut kalian guys, combo santai simple menggunakan Fanny skill 1, nggak harus mikir guys ya. Cuma nabung-nabung aja udah guys ya. Dan kombonya combo Prince lagi guys. Gila enggak tuh guys? Nah, kan lanjutnya langsung bintang 2 guys ya. Gila, gimana menurut kalian guys? Terbang, ja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 j
pertandingan menggunakan combo Fanny skill 1 ya guys ya. Dan sinerginya combo Prince. Oke, gimana menurut kalian guys? Jika kalian suka, dibantu like, komen, dan subscribe-nya guys ya. Untuk video selanjutnya ditunggu ya. See you next time. Thank you.